Kenapa? Bentar. Pak Iwan, dalam rangka apa ke silaturahmi dengan Pak Dada? Ya, pertama itu dalam suasana Ramadan ya. Saya bersilaturahim dengan beliau. Pak Dada beliau adalah guru saya. Beliau tokoh masyarakat Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung. Karena memang saya warga Kota Bandung juga. Dan apa betul waktu dia menjawab sewali kota bagaimana Kota Bandung. Intinya sekali lagi ini silaturahmi saya pada semua. Sekali lagi yang penting dalam kita Pak Iwan, silaturahim ini apa bisa diartikan sebagai safari politik ala Pak Iwan? Ini kan saya bilang dalam posisi Ramadan, silaturahim ini sebagai beliau sesepuh Jawa Barat, tokoh Jawa Barat, wali kota Bandung yang fenomenal ya. Jadi kami ingin diskusi pengalaman beliau yang memang sudah lama kami tidak bertemu. Sebab itu ini silaturahim biasa. Menguatkan pergerakan saya secara pribadi dan pada sebagai simbol saya sebagai guru saya tersebut. Tapi kan Bapak ada sebagai calon juga, sebagai cagup kan di mobil di mana-mana Bapak dan menjadi cagup gubernur gitu. Bapak. Ya tergantung saya lagi seperti Bapak katakan dia waktu kemarin juga kalau pertama dari itu dari kedua kalau rakyat memerintahkan Bapak. Dan saya juga minta rancang ke depan bagaimana yang jelas sekali lagi kita tunggu kalau memang itu Allah ada dan rakyat memerintahkan supaya pada sampai ke publik kembali ya kita harus siap karena sekali lagi amanah itu penting untuk saya bisa melaksanakan apa yang diamanahkan oleh jabatan kalau kita memberikan ke saya memang partai yang sudah melamar Bapak, partai mana aja? Ada ya. Pak ini Pak, pertanyaan di luar konten ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!